Sebetulnya kalau kemarin kondisinya paling tidak maksimal seperti ini. Jadi tidak muncul seperti yang satunya misalnya, yang sudah muncul ini, sudah muncul ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Tani, jumpa lagi dengan saya Mujib Rohman. Di kesempatan pagi ini, yang kebetulan dalam suasana lebaran, saya ucapkan dulu takabbalallahu minna wa minkum kepada kawan tani semuanya. Oke kawan tani, di kesempatan pagi ini saya akan melakukan aktivitas memanen bunga kol. Bunga kol ini yang dalam istilah penyebutan lain bisa disebut juga dengan kubis bunga atau kembang kol. Ini kalau kita lihat adalah tanaman bunga kol ini adalah serumpun dengan kubis atau brokoli. Kalau brokoli beda dengan bunga kol ini. Bunga kol ini kan warnanya putih kekuningan atau bisa disebut juga mungkin warna putih tulang, tulang yang agak tua warnanya. Kalau brokoli itu sama juga seperti ini modelnya, tapi warnanya cenderung hijau. Ini tanaman bunga kol ini atau kembang kol yang saya miliki ini ada 6 pohon. Jadi saya tanam di samping rumah. Memang tidak maksimal dari sisi pencahayaannya karena biasanya dapat sinar matahari sekitar jam 10 jam 11 karena matahari terbit dari timur, jadi terhalang tembok, terhalang dinding rumah, jadi memang pertumbuhannya tidak terlalu maksimal yang biasanya harusnya mendapat pencahayaan yang maksimal itu. Tapi sudah layak panen, harusnya seperti ini kawan tani. Jadi sebetulnya kalau memanen kondisinya paling tidak maksimal seperti ini. Jadi tidak muncul seperti yang satunya misalnya, yang sudah muncul ini, sudah muncul ke atas. Ada semacam ada tangkai baru yang muncul dari bunga kol ini, yang muncul ke atas. Sama dengan yang ini. Nah, jadi seperti muncul pohon baru kayaknya dari rumpun. Ini sudah terlambat manen sebetulnya. Tapi tetap bisa kita harusnya yang maksimal seperti ini. Ini. Nah, ini masih apa ya, tidak muncul ke atas, tidak seperti yang dua ini. Kawan tani, ini bunga kol ini kalau saya tanam dulu sekitar tanggal 12 Februari. Kalau sekarang tanggal 26 April, jadi usianya itu memang sudah 72 hari. Memang usia yang sudah waktunya panen, karena rentang panen biasanya tergantung jenis kol, bunga kol, itu adalah sekitar 45 sampai 90 hari tergantung jenis bunga kolnya. Kawan tani, kalau kita urai sebetulnya memang tanaman kol ini memiliki banyak manfaat. Jadi memang harus kita tanam kalau kebetulan kita mempunyai lahan yang memungkinkan untuk tanam kembang kol ini. Manfaat yang pertama yang bisa kita urai adalah yang pertama sama seperti sayuran lain adalah melancarkan pencernaan, lalu mengandung vitamin dan mineral, lalu karena ini rendah karbohidrat, jadi cocok untuk orang yang berkeinginan melakukan diet, terus mengurangi juga risiko penyakit jantung dan sebagainya. Jadi memang banyak manfaat sayuran dari bunga kol ini. Oke, Om Tani, akan saya lakukan pemanenan. Ini ada 6 pohon yang saya tanam. Jadi yang saya tanam, yang akan saya panen adalah sekitar 4. Satu ini memangnya sudah ideal dari panen. Nah, ini sudah agak terlambat ini. Ini tidak juga. Jadi dari 4 yang layak panen, 2 kadangnya sedikit lambat. Jadi kita lakukan pemanenan dengan kita lakukan pemangkasan pada daun-daun di bawahnya.
juga. Kalau daun dari kembang kol ini atau bunga kol ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk kompos karena cepat mengalami pembusukan apabila kita letakkan di karung bekas kita simpan. Jadi bisa kita manfaatkan kalau kita mau menanam jenis sayur lainnya. Tani, di pagi ini saya sudah melakukan aktivitas memanen. Ini hasilnya. Dari 6 bunga kol ini, 4 yang saya panen. Yang sisanya 2 mungkin nggak besar. Ini baru muncul juga. Nah, walaupun tanamnya mungkin sama, tapi karena mungkin faktor pencahayaan jadi tidak bersamaan berbuahnya, bunganya. Bunga kol ini bisa memang langsung dijadikan lalapan, jadi mentah begini. Nah, tapi dalam kebanyakan hal, mungkin ibu-ibu memasaknya dengan ditumis, mungkin dengan campur wortel atau yang lainnya. Jadi untuk variasi menu di rumah tangga kita. Terima kasih kepada kawan tani semuanya yang telah menemani saya memanen kembang kol di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.